Okay, alhamdulillah semua, alhamdulillah. Bermulalah perjalanan haji bagi semua para jemaah penerbangan KT090B yang akan terbang dengan pesawat Saudi Airlines SV5015 menuju ke Jeddah pada jam 6.30 pagi nanti. Dan sementara jemaah-jemaah lain sedang menaiki bas, kita kena awal-awal dan parking dulu di laluan ini untuk semua bas dah ada. Nanti pihak BMO akan maklumkan untuk pergerakan dan polis trafik akan menutup jalan lah, ya, memberi laluan kepada laluan bas jemaah-jemaah haji menuju ke lapangan terbang antarabangsa KL1. Alhamdulillah semua, alhamdulillah, kita sedang bergerak keluar daripada MACC menuju ke KLIA. Nak tengok lah apa ni, polis apa tu lah, jalan ditutup. Di semua bas sedang menuju ke KLIA. Ada lagi ke family-family yang tunggu? Tak apa, tunggu. Tak ada lah. Tapi tak lepas, ada yang tunggu dekat sini ni. Masya Allah, kata hai, siap parking, siap dia tidur. Bila nak keluar tu, mak nak keluar, kata dia. Jadi bye-bye kan. Wah, ya Rabbi, ada punya yang tunggu. Ini satu apa tu lah. Ya, escort. Ini jalan ditutup lah. Jalan ditutup untuk memberi laluan kepada jemaah haji. Macam ini ni setahun sekali lah kan? Setahun sekali. Bayangkan dulu daripada tabung haji Kelana Jaya, jauh kan? Oh, jauh betul escortnya daripada tabung haji Kelana Jaya. Ini moving pit ni tak kira jauh, dah dekat ni. Tak sampai pun 10 minit sampai dah Kelana Jaya. Kalau daripada Kelana Jaya memang jauh, banyak lagi proprietary traffic yang terlibat lah. Pengalaman kan dulu Kelana Jaya jauh di escort. Lazimnya untuk escort ni memerlukan 5 kenderaan motor berkuasa tinggi, 1 ambulan dan juga 2 kereta peronda lah. 1 peronda depan, 1 peronda kat belakang, ambulan kat belakang sekali, dan juga PPOKT bersama dengan staff-staff tabung haji di belakang. Nanti bila sampai di KLIA, PPOKT akan di depan sekali. Ini formasi yang setiap tahun sama lah, tak ada apa berubah lah. Kan yang polis-polis yang terlibat ni pun ada yang India kan, ada yang India, tapi dia polis lah kan, jadi oleh kerana trafik dia kawal jugalah. Yang agak mencabar sikit pengalaman saya ketika mana hujan kan, bila hujan lebat, jalan besar ni, ni masalah ni, jalan besar ni hari tu hampir accident lah. Yeah, hampir accident sebab orang tengah pecut laju daripada tol tu. Ni berhenti kan, nampak tu orang kata tu kan, berhenti di sini agak tricky sikit lah. Ini belah malam, tak ada masalah sangat lah. Pagi-pagi kan, pagi pun 3 pagi. Kalau yang paling bahaya bila keberangkatan haji sebelah petang, jemaah masyarakat sedang balik kan, orang balik, balik kerja ke apa semua, semua main laju je, dia juga agak berbahaya lah
untuk anggota polis yang escort kan. Jadi tu nampak tu lah, daripada depan semua jemaah haji di escort. Kadang-kadang motor pun ada yang terlepas. Dan motor pun disuruh tepi, 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 memberi laluan kepada jemaah haji lah ya. Tapi polis bukan main laju. Dia bukan main laju polis ya. La ilaha illallah. Prosedur terbaru Saudi tak pasti pula sama ada di escort ke tidak sekarang ni kan. Kalau escort memang bagus tapi dah tak ada rasanya. Hanya dengan adanya Mekah Road nanti di KLIA memudahkan jemaah haji supaya tidak ada lagi cek dan juga cap jari lah di immigration di Saudi. Itu saja yang mudah. Red carpet terus masuk bas. Tapi daripada bas saya pun kurang pasti yang terkini lah ya. Sama ada ada escort polis ataupun tidak menuju ke hotel di Mekah. Yang pengalaman sebelum-sebelum ni memang tak ada lah. Bila naik bas, pergerakan bas ikut hotel masing-masing lah. So kereta-kereta semua diarahkan berhenti ya, tidak boleh bersaing dengan bas. Kan nampak tu ada polis, polis tahan, tidak ada yang bersama dengan kelajuan bas. Kereta semua kena berhenti. Jadi bayangkan kalau kadang-kadang penerbangan belah petang, orang terlalu ramai, orang tak peduli. Saya punya pernah ada pengalaman polis kejar kereta tu, dia buat dek. Marah polis tu kan, aku cakap berhenti. Alah, macam tu lah kan. Polis waktu macam ni tak kesaman. Sebab ini polis untuk escort kan, untuk escort bas. Dia tak ada saman-saman punya. Tapi orang pun buat tak peduli kan, bahaya jugalah. Sini pernah insiden. Sini kawasan ni pernah insiden. Poli tu tengah tahan kereta satu tu berhenti, kereta belakang bom. Tu siang tu dah pecah lah. Turun polis daripada motor. Ya, orang pun kadang tak alert kan, pasal polis-polis ni benda tak ada apa-apa, tiba-tiba suruh berhenti.
Alhamdulillah sampai di Kilang A. Cuaca pagi ni pun nampaknya baik, tak ada hujan. Kita harapkan tidak ada delay lah ya penerbangan untuk Saudi Airlines pada pagi nanti. Ini perkara yang agak menduka citakan lah kalau ada delay kan. Penat kan, penat semuanya. Dan istimewa untuk jemaah-jemaah haji, kita tidak lalu bahagian hadapan, terus masuk ke terminal pelepasan antarabangsa, terminal satelit di bahagian dalam. Okey, bye bye polis. Polis pun bye bye. Jemaah tidur tu kong kong kong. Ya, lantok lah. Yang penting dia bye bye. Mendoakan agar mereka juga terpilih untuk menunaikan ibadah haji gitulah ya. Semua yang dalam bah ni, semua ni tetamu. Ha, ni Allah Taala jemput ni. Ya, kalau Allah jemput, kok mana pun akan datanglah. Ya. Ha, kalau dia tak jemput, buatlah macam mana pun memang takkan pergi. Jadi sebagai tetamu Allah ni mulia akan nama pun tetamu. Jadi sebagai tetamu yang mulia, yang bermusafir, ini doa-doa ni makbul ni. Jadi oleh demikian, doa-doa lah ya, brother-brother yang escort polis ni, ni abang-abang yang terlibat, yang bawa bas ya, yang semualah, semua pihak yang terlibat ya, diberikan kebaikan dunia akhirat lah ya. Okay, sampai sini bas semua akan beratur. Nanti PPOKT akan ke hadapan dululah, starek dia akan ke depan dulu untuk escort di bahagian hadapan, dan kita akan tunggu follow me ya, untuk datang ya. Tahu follow me, follow me tu kereta yang tulis follow me. Nanti dia akan bawa lah ke ke bahagian tu, terminal belah sana. Nampak ni, ni PPOKT ya, kereta starek ni, ambulans belah depan ya. Follow me wajib lah, sebab follow me ni dia marshal di airport. Jadi kita akan masuk ke landasan. Bila masuk ke landasan, mesti ada follow me ya, marshal untuk airport. So polis trafik tak berkuasa dalam airport. Yang berkuasa dalam airport ni adalah marshal polis. So kita akan di escort terus menuju ke tempat tu. Follow me depan kali tu. Seingat saya dulu, belah kanan kita ni ada dua kapal terbang Saudi ya, yang terbengkalai. Orang panggil kapal terbang hantu. Tapi dah tak ada lah. Kapal terbang Boeing 747 kepala besar tu dah tak ada lah. Dulu ada sini ni, mercu tanda di KLIA. Dah tak ada lah. Dan saya rasa kebanyakan pesawat dunia pun dah tak pakai dah HB 747 ni, sebab dah ada lagi Airbus 380 yang besar. Itu pun Malaysia tak pakai dah kan? Malaysia pun tak pakai dah. 5 biji Airbus 380 semuanya dihantar balik semula ke Perancis. Kita hanya memakai kapal terbang yang 2 enjin je lah ya. Lebih baik, lebih jimat minyak sekarang ni. Semua isu pun nak jimat minyak. Minyak nak jimat. So 4 enjin tak jimat. Sebab kalau Airbus 380 4 enjin 2 tingkat, jemaah boleh masuk dalam 380. Sedangkan kapal terbang yang komersial yang 2 enjin satu tingkat je boleh masuk dalam 350. Air beza 30 je. Jadi itu sebab banyak negara memulangkan semula kapal terbang Airbus 380. Dan kalau dilihat dalam dokumentari hari ini, menyatakan bahawa Airbus 380 ini kejuruteraan yang memang bagus, memang keajaiban dalam kejuruteraan, tapi dia adalah gagal. Gagal kerana tak semua negara memakainya. Yang paling banyak pakai Airbus 380 Dubai lah ya, di UAE saja. Grand Fleet sebanyak 178 buah kan, pesawat Airbus 380 yang memang hebat lah. Yang itu memang negara kaya, kaya minyak. Bagi dia rugi tak rugi,
Yang penting aku ada banyak kapal terbang 2 tingkat. Itu je. Dan tak peduli. Kita Malaysia ni memikirkan ekonomi. So sebab saya pernah tanya dengan Datuk Kapten Zulkifli, ketua bahagian penerbangan Malaysia Airlines, dia kata kalau 2 tingkat dia kena ada lesen khas kan. Pilot kena ada lesen khas. Tak boleh pakai lesen yang sedia ada. Dia ada lesen khas untuk menerbangkan 2 tingkat tu. Lepas tu 3 kapten perlu ada untuk kendalikan. Yang paling masalahnya katanya ada sikit masalah teknikal yang payahlah nak dibaiki. Jadi diorang pun malas lah kan. Jadi Malaysia pun malas. Jadi eloklah pula COVID. Eloklah COVID, dipulangkan balik lah kapal terbang tersebut. Rupa-rupanya kita ni hanya menyewa kapal terbang ni kan. Kita tak beli pun. Kapal-kapal terbang ni bukan kita punya. Ini semua sewa-sewa semua. Kalau rasa tak nak, pulang balik. Kalau nak pakai kan, itulah cerita kapal terbang. Okey tuan-tuan, ini KL1. Kita masuk di bawah kolong yang di atas kita ni, landasan kapal terbang di atasnya. Terus menuju ke bahagian perlepasan antarabangsa. Istimewa untuk jemaah-jemaah haji Malaysia sahaja yang ada bentuk pergerakan seperti ini. Tidak ada pada pergerakan lain, walaupun awak tu atlet negara sekalipun ataupun awak tu siapa. Mungkin kalau ada menteri tu lain tu kan, itu tahap-tahap menteri dia orang naik kapal terbang dekat Subang, terus landasan meet and greet, itu bezalah. Tapi kalau jemaah-jemaah ataupun masyarakat-masyarakat marhaen ni dan macam-macam saya ni, inilah peluangnya nak rasa naik bas di escort polis dan juga terus masuk ke KLIA tanpa melalui pintu hadapan. Terus masuk ke tengah tuan-tuan. Ya. Nampak. Nampaknya kereta api kita masih rosak. Tak ada kereta api. Saya pemuskil, kereta api bukan susah. Tapi tak tahulah kontrak ke apa nak bagi siapa. Tak dia repair-repair daripada dulu lagi, dah 2 tahun dah. 2 tahun dah rosak. Okey, kita terus ke sini. Ni follow me tadi. Ni follow me. Follow you. Okay, inilah dia tempat untuk jemaah-jemaah haji turun. Syarikat yang mengendalikan bas ini ialah Kifah Group Companies. Syarikat rasmi, boleh katakan tiap tahun lah Kifah ni bawa jemaah-jemaah haji kontrak bersama dengan tabung haji tiap tahun. Follow me Okay, bas akan diparking sebaris-baris begitu. Okay, alhamdulillah sampai di KLIA.